Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kalian semua sudah baik-baik saja. Jadi sekarang kita udah di bandara di Sukadigori Pontianak. Tadi kita berangkat dari Ketapang, tapi nggak sempat ngerekam karena bawaan banyak. Ada yang bisa tebak kita mau kemana? Kita mau pulang ke Jakarta selama 2 bulan di Ketapang. Kita rehat badan, pikiran semuanya. Sekarang kita kembali ke aktivitas lagi. Kita membantu orang banyak lagi di Jakarta. Itu nanti boardingnya itu sekitar jam 12.45. Pesawatnya take off jam 13.15. Sampai di Jakarta itu sekitar jam 14.45. Itu. Jadi serumah nih kita. Nanti kita mau serumah teman-teman karena udah alay. Nah, dari kemarin kan udah serumah. Dari kemarin kan udah serumah. Kemarin masih di orang tua aku. Sekarang kita serumah sendiri. Gitu. Sudah 1 jam lebih kita nunggu, sayang. Iya. Iya. 1 jam lebih kita nunggu. Udah lama. Kita habis makan tadi. Terus pindah ke tempat charger tuh. Ke charger, kita charger dulu. Tadi kita di sana tuh. Sekarang kita ke sini. Lah, tadi maskernya bukan hitam kayaknya. Beda. Ganti. Aku udah pegel, pengen tidur lah. Tapi dikit lagi waktunya, nanti kita sekitar sekarang udah jam 12.09 tuh, kelihatan nggak? Nggak tahu dah. Nanti jam 12.45 kita boarding. Sampai Jakarta sore. Ke Jakarta sore. Ya, insya Allah besok mulai start untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Semangat menebar kebaikan. Betul tidak betul? Betul. Coba. Apa? Kayak gitu. Kita bucin time dulu ya. Oke. Ya, ada yang tahu ya. Udah saksinya semua, ini nggak usah di-cut, nggak usah di-edit. Nggak sayang, ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kan berdalam hati. Yang penting sayangnya dalam hati aja. Iya. Dalam hati apa? Aku nanya. Aku nanya bukan dalam hati, tapi aku nanya mengungkapkan. Benar nggak? Iya. Sayang nggak sama? Sayang. Emang dia tuh suka ngeyel orangnya. Ngeyel. Jadi, apa ya? Ya gitulah. Itu. Ini aku kayak di waktu vlog pertama-tama kali tau yang gini. Jadi megang kamera sendiri gini. Itu waktu pas di sana, pas di Argentina sama bapakku kan. Tapi sekarang kayaknya rasanya beda aja gitu. Megang kamera sendiri, ya kan? Terus ngerekam sendiri. Kalau yeah. Sekarang beda banget. Iya yeah, teman-teman, beda banget. kamu promosi dong. Promosi apa? Yang mau suntik vitamin C gitu. Oh iya, aku aja follow @tidantica01. Banyak produk-produk pasti di apa ya? Cewek-cewek pada mau sih rata-rata ya. Untuk kecantikan pasti nomor satu lah. Nomor satu. Aku juga cantik. Jadi Bu Bidan ini kan dia punya produk apa sih? Serum. Iya, serum. Acne serum. Nah, nanti bisa dibeli udah BPOM juga. Udah BPOM. Udah BPOM. Nah, itu buat apa? Buat apa? Biar kenapa kalau pakai serum tuh? Untuk apa? Biar mukanya lebih cerah, terus sama untuk perawatan buat acne juga. Biar lebih cerah. Pokoknya langsung aja ntar kepoin, terus juga kita ada jasa home care juga untuk yang mau. Jadi bisa home care juga teman-teman, mau teman-teman di rumahnya di mana? Di Medan,
jauh amat. Enggak apa-apa kalau ongkos pas kan. Kita ke Medan. Ya pokoknya untuk Jabodetabek dah. Yang mau tahu ada apa aja silakan aja follow cewek-cewek wajib follow nih. Yuk intip dulu. Pasti mau deh. Tanya-tanya atau apapun itu bisa gitu kan, bisa ditanya. Oh iya, lagi banyak promo sama diskon. Oh iya. Soalnya awal tahun kita banyakin promo. Bisa. UMKM. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang punya produk, punya usaha atau apapun itu yang mau kita promosikan, bisa langsung komen di bawah atau mungkin hubungin di Instagram kita berdua. Itu gratis tanpa biaya apapun. Paling nanti kalaupun ada biayanya, nanti buat kita bantu orang-orang di jalan. Jadi bukan buat kita pribadi. Jadi sebenarnya biayanya itu seikhlasnya. Bukan gratis sih sayangnya, bukan gratis. Seikhlasnya. Nah, dari biaya itu 100% biaya itu kita sumbangkan kita gunakan untuk hal-hal yang membutuhkan. Jadi bukan masuk ke kantong kita pribadi, bukan, tapi untuk membantu orang-orang di jalan seperti gangguan jiwa atau pedagang kecil atau ya pokoknya orang-orang yang membutuhkan lah gitu. Insya Allah pasti amanah. Sambil nunggu nih pegel nih udah tangan aku. Iya. Pokoknya yang mau dipromosiin juga untuk usahanya UMKM atau apapun itu langsung aja komen di bawah ya. Alhamdulillah teman-teman kita sudah di pesawat. Jadi kami mohon untuk berjalan sekitar 14 berjalanan sekitar 14:45 lah. Jika Anda mengalami kesulitan, semoga sama-sama tujuan dan tidak ada kendala. Silakan menghubungi awak kabin juga sama orang-orang rumah. Semua peralatan elektronik harus dimatikan sekarang. Kita sudah sampai di Jakarta. Nah, itulah bawaan barangnya banyak ternyata, asli. Nah, ini tinggal tunggu jemputan mama aku. Kamu udah WhatsApp tuh? Udah. Jadi kita ketemu di Terminal 2D. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di rumah. Tadi dijemput sama Mama, sama Atar, sama Yuva bertiga. Dan tadi nggak sempat nge-vlog karena bawaan banyak juga. Jadi kita udah sampai di rumah. Itu Bubilan lagi packing-packing barang oleh-oleh yang dari sana. Terima kasih yang sudah nonton. Pokoknya sehat-sehat semuanya. Saatnya sekarang kita mulai lagi bantu-bantu orang di jalan. Oke, saya Rifafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.